Mania, jadi kebetulan hari ini saya ditemuin ataupun kedatangan tamu dari teman saya Om Niko. Di sini Om Niko spesialis betina atau jantan Om Niko? Spesialis laber. Ini bapak Om, siapa Om Niko nih? Yang baru? Betina namanya Nirvana. Betina namanya Nirvana. Om yang kemarin itu yang spesialis tanpa potongan. Om Nik, aku nanti minta informasinya tentang betina yang kan kebanyakan nih dari teman-teman lobet betina yang dulu awalnya jalan lapangan terus jadi macet Om Nik, ya. Jadi susah. Jadi aku pengen ngevlog nyantai aja gini Om sambil lihat Nirvana yang spesialis tanpa potongan. Tanpa potongan. Santai nih Om Nik. Santai, kebetulan lagi pengen lihat ke Om Agus. Materi-materi. Om Nik, kalau Nirvana ini memang setiap hari dibawa kerja gini Om? Kalau Nirvana memang rawatannya kalau mau main aja. Oh gitu. Kalau mau main baru dibawa. Bawa kerja? Ya kalau sambil kerja. Oh dibawa, sambil kerja. Ya. Tapi kalau pas libur ya libur. Ya. Oh gitu. Om Nik nanti nyari tempat yang nggak terlalu ini toh kena sinar matahari biar lebih enak dan suaranya Om Nik biar lebih lantang. Sambil ngelaras Nirvana yang spesial tanpa potongan. Bisa itu Om, apa? Bisa ngepas poinnya terus ya? Ya kebetulan pas kalau kan kadang rotasi ya. Heeh. Rotasi itu kebetulan poinnya pas atau pas batasan poin itu bisa tidur. Oh, langsung ngriwi gitu ya, ngepasin. Ya. Ini adik saya Om Nik juga mau belajar apa? Love it Om Nik. Om Nik, kita cari tempat Om Nik, biar enak Om Nik, sini Om Nik. Tak geletak ini ngisor ya Om Nik. Nah ini bawah mana ya Om? Om Nik? Ya. Nah ini sehat selalu Om Nik ya. Ngobrol santai Om Nik, ngomong jenengan di sini tau. Jenengan selama main betina nih Om, kan rata-rata dari teman-teman lobet mania, aku yakin sih Om banyak sih punya gacoran, bahkan yang punya dulu awalnya jalan lapangan ya. Jadi susah jalan. Betul. Kalau Om Nik seperti apa Om? Kalau gini. Saya suka yang nyari-nyari bahan trouble gitu. Jadi dulu infonya pernah main. Terus trouble. Nah itu nanti kalau lihat pernah bunyinya aja lah istilahnya. Itu nanti saya berani misalnya ganti ya, mau beli. Itu pun saya beli dari teman. Jadi awalnya itu infonya itu dulu pernah player main. Terus macet gara-gara kawin, ditelorin, terus telurnya nggak jadi, dibuat main lagi. Kebetulan nadanya sudah mulai enak gitu. Nah, disitulah tinggal kita nyari proses untuk pasangannya. Oh, pasangan. Pengondisian, bunyi-bunyi rajin, kasih pasangan yang cocok. Pas nanti istilahnya dia mau birahi dengan pasangannya itu, tapi nanti kalau diambil langsung seperti itu. Oh gitu Om Nik. Baik Om Nik. Kalau itu kan secara garis besar ya. Iya. Secara garis besarnya seperti itu. Kalau Om Nik penerapan tiap hari nih, jenengan misalkan dari beli langsung jenengan kawinkan atau sekedar jodohin Om? Jadi awal mula itu saya sendirikan dulu, saya ngecek nih durasinya sudah sampai berapa, nadanya seperti apa. Kalau sudah kelihatan lah mantep gitu, baru proses dicampur koloni.
koloni beda sangkar. Ya, setelah beda sangkar, dilaras. Dilaras pun mau bunyi ya. Nah, nanti baru penjodohan. Nah, penjodohan ini bukan istilahnya langsung dia kasih jodoh satu, tapi kita kasih jantan banyak gitu. Biar dia nanti milih akurnya sama yang mana. Oh gitu. Ya. Di kandang kotak. Di kandang kotak. Di kandang kotak itu biasanya kalau saya main itu jantannya 3. Terus betinanya 1. Karena apa? Kalau jantan itu kan jarang galak ya, Om. Jadi playernya itu aman dan istilahnya serangan dari si jantan. Nanti kalau dia udah klik sama jantannya, nanti dia istilahnya mondok sendiri di satu sudut. Yang jantan-jantan tadi juga biasanya akur kalau jantan-jantannya. Oh gitu. Jadi menghindari konflik kandang kotak itu. Baik, Om Nik, rata-rata dengan proses seperti itu, ya, larinya kan ke nyardot, Om Nik. Oh, nyardot ya. Itu ada terapinya lagi setelah dari koloni, dia sudah punya pasangan, ya. Terus ada stepnya lagi, Om Nik. Kalau nyardot itu memang belum cocok, Om Agus. Oh, jadi belum cocok. Memang ada yang istilahnya sudah sampai loloh-loloan, jantan dan betina. Enak, istilahnya enak dicabut atau enggaknya itu, nanti kita ganti-ganti terus, Om. Kalau misalkan walaupun sudah akur, ngeloloh, tapi kalau dicabut nggak enak, itu berarti belum cocok. Oh gitu. Ya. Baik, Om Nik, rata-rata Om Niko ini kan bermain betina yang bahan sampai yang trouble seperti itu. Ya. Itu penerapannya semua seperti itu. Disendirikan, lanjut koloni kapsul, betul, pisah bunyi, kasih pejantan dengan di kandang kotak itu. Iya, betul. Pasti itu semua. Itu semua. Jadi bahkan saya pernah itu yang di sama Om Agus sebelumnya kita bahas ya. Yang waktu pakai masker ya, Om. Ya. Namanya burungnya Sri Rezeki ya. Sri Rezeki. Itu ngawin. Tapi kalau pas di jantangan itu dia nggak saya bawa pasangannya, tapi sama jantan yang lain. Oh nah, gitu. Kuncinya itu adalah pada saat pasangan yang kita progres untuk ke gantangan itu bisa jalan. Oh, kuncinya di situ. Untulannya. Ya, di untulannya gitu. Bisa itu pasangan dari kandang kotak, terus dibawa ke kantangan jalan, bisa jadi jantan yang lain itu dibawa ke kantangan itu baru jalan bisa. Berarti itu termasuk ini ya, Om, termasuk PR yang punya ya, ya. Karena pinter-pinter kita iki sing akur apa enggak akur yang enak dibawa ke kantangan itu kuncinya ya. Ya baik, Om Niko, kalau prosesi tiap hari nih prosesi ya, untuk yang pasti dari kandang kotak pengen digantangin itu bisa nggak langsung digantangin? Kalau proses digantangin sebenarnya gini ya, Om, kuncinya itu kalau minimal setelah dicabut dari koloninya itu bisa bunyi, terus ke gantangan itu sudah berani. Sudah berani. Biasanya terjadi fighter lagi, Om Nik, ya, ketemu lawan. Ya. Seringnya seperti bahkan itu. Ini pun masih sering fighter ya, misal kalau ketarik sama yang lopetnya fake banget ataupun ketemu paut itu pasti ada trouble-nya. Nah, itu mungkin masih PR lagi. Jadi saya carikan lagi jantan yang istilahnya pada saat kegantangan adapun ketarik vektor atau ketarik paut itu dia nggak ngaruh di situ. Nah, ini sudah mendekati, kemarin saya dapat jantan baru. Lepas paut tapi dia berani ngeloloh dia gitu. Oh gitu. Baik, Om Nik, sebenarnya kalau kita main gantangan nih, main ke gantangan itu kinerja burung di atas itu waktu ataupun lamanya kita gantang ya, dengan untulan yang sama seperti itu atau tetap kita ganti-ganti untulan, Om? Jadi gini, kita fokusnya apa ya, istilahnya ini pernah saya gantangin saya jodoh istilahnya sama loloan. Tapi kerjanya istimewa, tapi kalau sekarang kan sistemnya batasan ya, terus rotasi, itu kita lanjutin dong, ya, kita rotasi batasan, yaitu kita nyari undul yang istilahnya bisa sesuai dengan kinerjanya burung. Misalkan habis bunyi terus tidur itu kan bisa membatasi poin ya, Om ya, di situ ya gitu. Kita pakai jantan yang seperti itu. Berarti tergantung dari undulan ya, juga. Kita setting-setting paling enak memang betina, Om, karena betina itu trouble di setting sedikit bisa kembali performa lagi. Oh gitu. Ya. Baik,
kalau prosesi mandi Om Nik, rata-rata kan betina itu terkenal dengan suka mandinya. Mandi malam lah, itu pakai mandi malam Om Nik. Kalau saya, kalau burungnya sudah enak, itu saya jarang mandi. Biar mandi sendiri. Kalau sudah enak. Sudah enak. Kalau masih banyak faktornya, mungkin pas habis datang itu malam dikabut aja. Malamnya. Ya. Kalau proses mandi kuyup itu Om Nik, jenengan pakai Om? Saya, betina harus mandi kuyup terus tiap malam itu. Kalau mandi kuyup itu lebih ke factor ya kalau saya sekarang. Oh, ke main factoran singgilan. Ya, karena mungkin ya kita nggak tahu kondisi burung itu fit atau enggak. Terus kita kan di situ pengen biar birahinya terjaga ya. Jangan sampai kalau kita mandiin kuyup, khawatirnya nanti birahinya berubah-ubah gitu. Baik, jadi, Om. Jadi kalau kita kan tujuannya ngedropin birahi ataupun apa istilahnya ya kalau mandi itu ya nurunin emosinya gitu. Kalau kita paksa itu nanti istilahnya nggak stabil gitu. Biar burungnya sendiri yang menentukan. Berarti waktu proses single Om Niko tetap pakai mandi kuyup waktu proses penggacoran dari bahan itu? Kalau kan tadi saya di awal ini burungnya kan saya sudah ada proses dari yang sebelumnya ya. Jadi burung setengah jadi, nah itu saya nggak mandi semprot itu. Nggak pakai. Berarti ya. Kalau untuk burung-burung yang awalnya sudah jalan lapangan terjadi trouble tetap seperti yang tadi jenengan sampaikan. Ya, kalau pakannya Om Nik? Kalau pakan saya pakan kencang. Tetap pakan kencang. Pakan meskipun jalan lapangan pakan kencang. Kalau gini, kalau saya melihat apa ya istilahnya kalau mau masih mencari jantan yang cocok gitu, nah itu pakannya kencang. Tapi kalau istilahnya sudah nyaman sama jantannya, kalau pakannya terlalu kencang biasanya larinya ke ini, ke tidur ya. Ke tidur, ke nyardot itu. Ke nyardot karena terlalu nyaman. Berarti tetap dikurangin lagi. Dari itu pakannya. Tapi memang kuncinya gini sih, oh burung betina itu kalau sudah ketemu pasangannya kan nyaman. Nah itu nyaman tuh malah biasanya larinya dia ke nyardot ya. Jadi ke ngeriwik lah. Ada banyak tidurnya. Jadi lebih baik jantan itu, betina itu istilahnya kita cari pasnya di mana gitu. Emosinya terjaga, birahinya terjaga gitu. Beda-beda Om ya. Berarti poinnya tetap di gantangan nyoba nih. Iya ya, Om. Om Nik ini terima kasih sekali untuk informasinya. Karena jenengan main kesini ngopi bareng, saya penasaran dengan proses jenengan. Karena gini Om Nik, dari teman-teman Lobet Mania pun pasti punya pengalaman masing-masing. Di sini saya hanya sekedar menanyakan pengalamannya dari Om Niko. Jadi kalau cara itu beda-beda, yang penting satu tujuan. Bunyi di gantangan Om Nik. Om Nik terima kasih untuk masukannya. Semoga jenengan beserta keluarga semuanya sehat selalu. Ini berhubung ada dari teman-teman pada kepo Om. Ini Om Sultan Mantau. Siapa Om? Nirvana. Baik. Om Nik matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.